Sampah-sampah ini adalah sumber masalah lingkungan. Tapi bagaimana jika satu saja di antara kita menganggap bahwa dari masalah ini justru mendatangkan berkah? Tentunya dengan penanganan yang tepat, contohnya seperti ibu yang satu ini. Melalui Salam Rancage atau Alam yang berarti sekolah alam, dan Rancage berarti terampil dalam bahasa Sunda. Dini Asti Wiryanti mengeluarkan segenap keterampilannya untuk membuat kerajinan tangan dari sampah, seperti tempat pensil, pot, keranjang, tempat tisu, dan masih banyak produk yang berhasil disulap oleh ibu dari tiga anak ini. Awal mulanya Salam Rancage adalah ketika para pendiri sekolah alam memiliki komitmen untuk ketika 10 tahun sudah berdirinya sekolah alam dan berjalan dengan baik, maka keinginan untuk memberikan kontribusi yang lebih bagi masyarakat. Oleh karena itu, setelah ada bank sampah, masih agak bingung. Kira-kira sampahnya ini ingin dikemanakan? Sampahnya ini ingin dijadikan apa? Nah, oleh karena itu timbullah ide inovasi yang baru dari pendiri sekolah alam, ingin memanfaatkan sampah dan menjadi berkah waktu itu. Sehingga dari berbagai macam sampah yang ada diolah, yang kemudian bisa menjadi nilai tambah yang lebih bagi sampah itu sendiri. Mulai dari CD bekas, mulai dari tutup botol, bahkan botol plastik itu sendiri, atau dari kain-kain perca, hingga kemudian ketika kami lempar kepada pasar, dari kertas koranlah yang memiliki nilai yang lebih dibanding dengan bahan-bahan yang lain. Kami fokus untuk mengelola kertas koran menjadi barang yang lebih berguna dan bermanfaat, yang kemudian kami sebut menjadi upcycle. Oleh karena itu, kami mencoba beberapa desain yang semuanya itu adalah otodidak atau kami belajar sendiri. Desain-desain sederhana dari kertas koran, apa yang bisa kita lakukan dari kertas koran, mulai dari tempat pensil, terus kemudian keranjang yang cukup besar, hingga akhirnya kami sampai saat ini lebih dari 200 desain yang sudah kami keluarkan. Tujuan awal kami mendirikan Salam Rancage ini adalah memberdayakan ibu-ibu. Akhirnya sebuah inovasi pun tercipta dan kemudian malah mampu menciptakan sebuah peluang usaha baru dengan produk kreatif yang mempunyai nilai ekonomis dan memiliki kualitas yang cukup baik. Untuk produk itu sendiri, kami cukup bangga sebenarnya dengan produk kami. Jadi dari meskipun ini kertas koran yang kalau kita lihat kertas koran itu rapuh atau mudah rusak, namun dengan research yang kami lakukan, inovasi yang terus kami kerjakan, kertas koran ini tahan air. Jadi ini sudah kami coating dengan anti air maupun anti jamur, sehingga ketika ini kecipratan, kemudian atau ini ketumpahan air gitu, ini tidak akan rusak selama ini tidak direndam atau ditaruh di air terlalu lama, seperti itu. Sebagaimana misi dari Salam Rancage sebetulnya, Dini Asti Wiryanti atau yang biasa disapa dengan Ibu Dini ini tidak bekerja sendirian. Dirinya mengajak ibu-ibu warga Tanah Baru Bogor Utara untuk produktif pemanfaatan sampah. Tujuan awal kami mendirikan Salam Rancage ini adalah memberdayakan ibu-ibu maupun lingkungan di sekitar sekolah alam ini, sehingga kami bisa berkontribusi lebih terhadap lingkungan kami. Nah, oleh karena itu kami mengajak ibu-ibu yang sebelumnya mereka tidak punya kemampuan untuk menganyam. Sebelumnya mereka hanya ibu rumah tangga biasa dan juga mungkin ada sebagian yang mengerjakan pekerjaan yang cukup berat seperti mengupas singkong atau menjahit dengan upah yang kurang wajar gitu ya. Kemudian kami ajak mereka untuk bergabung dan kami coba ajarkan mereka menganyam dan itu sampai dengan tingkat mahir. Dan saat ini mereka lah yang mengerjakan semua produk-produk ini.
Sejauh ini sekitar 60 ibu ikut bergabung dalam memproduksi produk daur ulang sampah di Salam Rancage. Mereka membagi tugasnya. Ada yang bertugas untuk melilit, ada juga yang bertugas untuk menganyam. Ya pasti diajarin itu, diajarin sama leadernya. Dari tadinya nggak bisa nganyam, jadi bisa nganyam gitu. Jadi bisa berkreatif lah istilahnya ibu-ibunya gitu. Alhamdulillah kita dapat membantu suami dari Rancage ini, dari nganyam ini bisa istilahnya dapur bisa apa ya berjalan lah karena ada Rancage ini nganyam gitu. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk kerajinan tangan ini cukup mudah didapatkan seperti kertas koran, kemudian gunting, kemudian cutter, penggaris, lem, terus batang lidi sebagai membantu untuk melinting kertas koran seperti ini, kemudian ada cat yang berbasis air, atau pelitur, dan juga yang penting adalah matahari untuk menjemur produk-produk ini agar tahan lebih lama. Saat ini kita akan mencoba untuk membuat kerajinan tangan yang bahan bakunya dari kertas koran. Mudah sekali membuatnya. Yang pertama kita memotong dulu kertas koran menjadi sekitar 8 bagian seperti ini. Kemudian untuk membuat kerajinan kertas koran ada dua macam yang kita gunakan. Yang pertama adalah ini adalah lintingan. Lintingan seperti ini adalah lipatan. Kalau lipatan kita gunakan untuk menjadi buku, menjadi karpet, menjadi tikar, atau juga menjadi alas makan. Setelah ini dilipat seperti ini supaya tidak terbuka, kita gunakan lem kertas yang kita gunakan seperti ini. Ujungnya sepanjang koran lipatan ini ya. Yang dengan demikian ini akan membuat lebih kuat lagi untuk pengerjaan yang lainnya. Saat ini kita akan membuat lintingan yang besar yang sederhana seperti ini. Caranya adalah kita dari ujung seperti ini, kemudian kita linting hingga ke ujungnya. Kita bisa mengelemnya di ujung seperti ini supaya tidak lepas. Dan kita tarik kemudian lidinya. Jadi akan seperti gulungan seperti ini. Ini adalah salah satu contoh produk yang akan kita buat, yaitu adalah sebuah tempat berbentuk segitiga, namanya basket atau keranjang yang terbuat dari lintingan seperti ini. Ada 18 lintingan yang kemudian kita bentuk seperti ini. Dan kemudian setelah itu kita mulai menganyamnya, memutar terus hingga rapat. Jadi dirapatkan ya, seperti ini ya. Seperti itu. Jadi setelah rapat, ini kita akan putar hingga sesuai dengan cetakan. Cetakan yang akan kita buat. Setelah kita anyam, kemudian hasilnya
nanti terus ke bawah seperti itu ya, dianyam terus hingga hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Seperti ini adalah anyaman yang belum di vernis atau belum dilapisan lagi. Jadi yang akan kita lakukan setelah jadi seperti ini adalah finishing, yaitu finishing dengan decoating dengan anti air dan anti jamur, dan kita beri warna sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bisa berwarna clear sehingga koran-koran seperti ini terlihat, atau dengan warna yang walnut atau coklat seperti itu, atau dengan warna lainnya yang kita gunakan adalah yang water base atau yang ramah lingkungan seperti itu. Harapan kami adalah kami ingin memberikan kontribusi yang lebih untuk masyarakat sekitar, maupun kami juga ingin. Sebuah inovasi pun tercipta dan kemudian malah mampu menciptakan sebuah peluang usaha baru dengan produk kreatif yang mempunyai nilai ekonomis dan memiliki kualitas yang cukup baik. Jadi ada dua jenis, yaitu home decor maupun souvenir. Kalau home decor memang yang cukup besar karena itu permintaan dari beberapa perusahaan, entah itu hotel maupun perusahaan-perusahaan yang menggunakan dekorasi dari anyaman seperti ini. Yang kedua adalah souvenir, yaitu souvenir yang banyak juga pribadi-pribadi yang memesan karena digunakan untuk beberapa kegiatan ya, seperti kita tahu entah itu pernikahan atau event-event yang menggunakan souvenir sebagai cendera matanya. Jadi kami fokus kedua itu, dan mungkin kedepannya juga akan masih fokus ke dua tempat itu. Hingga saat ini produk Salam Rancage sudah tersebar ke seluruh Indonesia. Jika pesanan sudah melimpah, maka omset yang diraih dalam sebulan bisa mencapai 60 juta rupiah. Angka yang fantastik, bukan? Dari pengolahan benda yang awalnya tidak bernilai guna, hingga akhirnya menambah pundi-pundi rupiah bagi orang banyak. Kami menilai bahwa pertama, kertas koran ini tidak lagi menjadi hal yang mudah ditemukan. Meskipun sampai saat ini kami bisa mendapatkan kertas koran dengan mudah, namun kami juga melihat ke depannya entah 5 atau 6 tahun ke depan, kertas koran menjadi barang yang sangat langka karena semuanya sudah digital dan semuanya sudah menggunakan digital untuk informasinya. Kemudian kendala yang kedua, dengan berkurangnya kertas koran ini ternyata semakin meningkat permintaan dan pemesanan. Jadi pelanggan kami menilai bahwa kertas koran ini adalah barang yang antik, barang yang langka, sehingga perlu dijadikan koleksi yang akan bernilai nantinya. Jika sebuah ide dengan tujuan baik kemudian direalisasi, maka hal yang lain akan datang bersusulan. Seperti halnya Salam Rancage ini. Berawal dari kepedulian lingkungan yang disertai dengan berbagi, maka tidak mustahil jika nanti di masa mendatang akan banyak dukungan yang berdatangan. Harapan kami adalah kami ingin memberikan kontribusi yang lebih untuk masyarakat sekitar, maupun kami juga ingin memberikan kemandirian kepada ibu-ibu ataupun kelompok masyarakat di sekitar sekolah alam, sehingga mereka bisa mandiri, mereka bisa percaya diri, dan mereka bisa membangun komunitasnya maupun membangun lingkungannya dengan tangan mereka sendiri. Jadi nilai-nilai kebaikan itu terus mengalir, dan sehingga kebaikan itu akan membangun mereka sendiri dan menularkan kepada orang lain, seperti itu. Saya kira ini dari rotan, nggak taunya pas saya lihat, saya perhatiin, terus dengar penjelasan dari pengrajin, ternyata ini terbuat dari koran. Lucu banget sih, ini yang membuat saya tertarik untuk membelinya.
Bagi teman-teman yang ingin memiliki bisnis yang berkelanjutan, silakan teman-teman terus berinovasi, mengembangkan ide-ide, mengembangkan desain-desain yang terbaru sehingga akan menghasilkan produk-produk yang produktif, yang lebih efektif, yang lebih efisien, dan itu lebih diterima oleh pasar.